mengenai adanya pihak-pihak tertentu yang belum ditetapkan atau tidak ditetapkan sebagai tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi sampai saat menggelar konvensi pers ini sebelumnya telah melakukan gelar perkara pimpinan dan satgas seluruhan kedeputian penindakan. Dalam gelar perkara itu disimpulkan bahwa sejauh ini baru yang 7 orang yang kami sebutkan tadi yang memenuhi minimal pembuktian 2 alat bukti. Sejauh ini baru yang 7 orang itu saja. Tidak tertutup kemungkinan nanti di dalam pengembangan-pengembangan selanjutnya adalah pada tahapan-tahapan selanjutnya bisa saja ada penambahan ataupun tetap seperti itu. Jawaban kami ini sudah dimaksudkan untuk soal adanya istri yang kemudian tidak terseret dan lain sebagainya itu.